Berikut adalah hasil babak 32 besar French Open 2024 hari kedua. Di babak 32 besar tunggal putra, Chico Aura Dwiwardoyo berhasil mengalahkan unggulan ke-6 asal Jepang, Kodai Naraoka, dengan skor 14-21, 22-20, dan 21-17 dalam durasi 1 jam 30 menit. Di babak 32 besar ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto berhasil mengalahkan wakil Inggris, Ben Len, Sean Fendi, dengan skor 21-16 dan 21-18 dalam durasi 43 menit. Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, harus kalah dari ganda putra Chinese Taipei, Li Jiehui, Yang Pohsuan, dengan skor 11-21 dan 17-21 dalam durasi 30 menit. Leo Roli Carnando, Daniel Martin, harus kalah dari ganda putra Chinese Taipei, Lu Qing Yao, Yang Pohan, dengan skor 14-21 dan 15-21 dalam durasi 39 menit. Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, harus kalah dari ganda putra Perancis, Lucas Corvi, Ronan Labar, dengan skor 21-19, 17-21, dan 19-21 dalam durasi 1 jam 6 menit. Di babak 32 besar ganda putri, Melissa Trias Puspitasari, Rahel Alicia Ross, harus kalah dari ganda putri Korea, Baekhana, Lee So-hee, dengan skor 12-21 dan 13-21 dalam durasi 45 menit. Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, otomatis melaju ke babak 16 besar setelah lawannya, Mark Lamsfus, Isabel Lohau, memutuskan untuk walkover. Dan Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, harus kalah dari ganda campuran Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, dengan skor 21-14, 15-21, dan 14-21, dalam durasi 54 menit. Sebelumnya di hari pertama French Open, sebanyak 3 wakil Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, Gregoria Mariska Tunjung, dan Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, berhasil menang dan lolos ke babak selanjutnya. Sementara itu, sebanyak 2 wakil Indonesia, Jonathan Christie dan Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, harus terhenti setelah mengalami kekalahan dari lawan-lawannya.